Inspirati Indonesia. Bosan juga keliling kompleks sendirian. Oh iya, aku kan semalam dapat kekuatan super dari film superhero yang aku tonton. Lumayan. Coba ah. Iya. Mul. Ya elah, malah tidur. Nggak diajak ngobrol 2 menit aja udah tidur. Padahal aku mau ajak main game tembak-tembakan. Ya udah deh, main sendiri aja. Bosan juga keliling kompleks sendirian. Oh iya, aku kan semalam dapat kekuatan super dari film superhero yang aku tonton. Lumayan. Coba ah. Iya. Nah kan, gini aku jadi keren. Daripada aku capek jalan, mending keliling komplek sambil terbang aja. Wahai saudari sejahat kue, gimana rancangan rencana jahat lu yang minggu lalu? Apakah sudah terrealisasikan? Belum nih, Cong. Kemarin gue tunda dulu. Soalnya si genderuwo ngajakin gue karaokean. Wah, gak ngajak-ngajak lu, Gunti. Kan gue udah ngajakin lu sama hantu yang lain. Tapi lu bilang gak bisa, alasannya mau ke kondangan hantu kompleks sebelah. Oh iya, lupa gue. Gue kepikiran kalau gue ada asisten, jadinya rencana jahat gue bisa dimanajemen dengan baik, Cong. Wah, cakep tuh. Emang rencananya lu nyari asisten di mana? Gue rencananya mau nyulik perempuan muda buat gue jadiin asisten gue, Cong. Boleh tuh, gue bantu dah lu. Tumben lu baik, Cong. Biasanya selalu jahat sama gue. Gue kan selalu baik. Ya udah, yuk berangkat. Bentar, gue mau dandan dulu. Ngapain lu dandan dah? Kan kita mau nyulik cewek cakep. Ya gue harus kelihatan ganteng dulu. Dasar guling loncat. Dah ah, ayo. Duh, kenapa sih aku harus lewat jalan ini setiap hari buat ke apotik? Serem. Kun, itu tuh mangsa empuk kita. Bener kata lu, Cong. Ayo bantuin gue buat nangkepin tuh perempuan. Haiya, mbak cakep. Beneran cocok nih jadi asisten gue. Hantu. Lah, kok kita dipanggil hantu ya? Padahal kita itu setan. Hantu kan sama-sama setan. Dasar guling loncat. Kan gue bercanda, Kunti. Tolong. Cong, cepet tangkep tuh cewek. Pakai laser lu. Siap, bosku. Tolong. Lu gak akan bisa kabur kemana-mana. Tolong. Ada suara minta tolong nih. Wah, Dek Yanti. Tolong bang, tolong Dek Yanti. Lepaskan Dek Yantiku. Wahai para setan jahat. Enak aja main lepas. Dia akan menjadi asistenku tahu. Cukup, aku akan menyelamatkan Dek Yanti. Tidak semudah itu, Pergusi. Langkahi dulu mayatku. Kan kamu emang udah jadi mayat, Cong. Oh iya, lupa. Terserah lu dah, Cong. Gue bawa kabur nih perempuan. Lu halangin si Super Mulkidi ya, Cong. Siap. Tolong. Dek Yanti.
lu gak bakalan bisa nyelamatin tuh cewek. Gue ada jurus andalan ke lu. Rasakan ini laser pocong. Iya. Aku juga punya laser kayak kamu. Jurus mata laser menembus cintaku, Dek Yanti. Iya. Aduh, aduh. Dek Yanti, aku OTW. Tunggu kau kuntilanak, aku akan mengalahkanmu dan menyelamatkan Dek Yanti. Kejar aja kalau bisa. Rasakan laser cintaku. Iya. Bang Mulkidi, tolong Dek Yanti, Bang. Bersabarlah wahai Dek Yanti. Abang ganteng ini akan menyelamatkanmu. Tidak kena, tidak kena. Aduh, aduh, gara-gara gue gak lihat ke depan nih. Akhirnya, menyerah kuntilanak. Gue gak akan menyerah. Rasakan tiupan angin membelah cintaku ke Dek Yanti. Akan gue balas perbuatan lu, Mulkidi. Aduh. Dek Yanti gak apa-apa, toh? Iya, gak apa-apa, Bang. Bang, Dek Yanti mau dong diajak terbang. Boleh dong. Gimana, Dek Yanti? Seru kan terbang? Hehehe. Seru banget, Bang. Hehehe. Wah, Makan tuh biji catur. Wah, kamu John, keterlaluan. Jahat banget sih. Ya habisnya kamu ninggalin aku tidur sih. Ayo pulang, udah malam. Kok kita bisa nyangkut gini ya? Gue juga gak tahu. Gue baru bangun tidur. Gue juga baru bangun tidur, Mbak Kunti. Kurang ajar si Mulkidi. Dikira mereka gue lubang kali ya. Wah, asik nih, Mul. Akhirnya kita naik pangkat bisa bawa truk. Iya, John. Alhamdulillah. Bosen ngeronda melulu. Ujung-ujungnya pasti dikerjain sama Mbak Kunti terus. Mbak Kunti kan sering ngerjain kita. Karena dia emang naksir berat sama kamu, Mul. Ih, amit-amit deh, John. Waduh, John. Ini kan daerahnya angker banget. Emang kita mesti lewat sini ya, John? Ah, kamu, Mul. Gara-gara tadi ngomongin Mbak Kunti, jadi ketakutan ya kamu. Udah sih, tenang aja. Setel lagu dangdut aja dulu, Mul. Biar otakmu fresh. Oh iya ya, bener juga kamu, John. Nah, kalau begini kan asik, Mul. Capek, takut juga hilang rasanya, Mul. Iya juga ya, John. Tapi itu tangannya jangan ikut goyang, John. Ntar nyusruk kita, John. Iya, sorry bro. Biasa, kalau udah dangdutan, tangan rasanya gatel pengen goyang, Mul. Buset deh, itu yang bawa truk siapa ya? Kenceng-kenceng banget, mana berisik lagi. Kayaknya sih Jono sama Mulkidi, Cong. Ah, yang bener lu, Kunti. Lah, iya bener. Tadi tuh suaranya si Jono sama si Mulkidi pada nyanyi. Pantesan aja di pos ronda pada kagak ada. Ternyata mereka sekarang bawa truk ya. Tak kerjain aja yuk, Cong. Ayo. Mulkidi, Jono. John,
Kayaknya di belakang ada pocong deh, John. Ah, masa sih, Mul? Mul Kidi, Jono. John, bener, John. Di belakang truk ada pocong. Gimana nih, John? Ya udah, Mul, kita berhenti dulu. Terus kita periksa ya. Aduh, John, jangan berhenti, John. Daerah sini angker banget, John. Udah, kita periksa dulu aja, Mul. Ayo, Mul, kita periksa sama-sama. Iya, John. Mana, Mul, pocongnya? Kok nggak ada ya? Iya, John, kok nggak ada ya? Ya udah, Mul, kita lanjut jalan lagi aja. Mungkin pocongnya kebelet kali, jadi udah pergi. Iya, John, kita jalan lagi. Serem di sini. John, pocongnya muncul lagi, John. Lari, John. Mul, kok aku ditinggal, Mul? Aduh, gawat nih. Mending ikut lari aja deh. Astaga. Aduh. Kurang ajar si Mul Kidi. Dikira mereka gue lubang kali ya. Sampai ditimbun semen begini. Lu kenapa, Cong? Mau nyemen? Diam lu, Kun. Bukannya bantuin juga. Badan gue udah kaku tahu. Ah, enggak ah. Bagusan gitu lu, Cong. Biar diem sekali-kali. Yah, tega banget dah si Kunti. Gue sumpahin gak dapet jodoh lu. Hah? Tuyul? Tapi banyak banget tuh duit. Gopala kah? Oi, tuyul. Wih, banyak banget tuh duit. Dapat dari mana, Yul? Biasa, dapat pas dinas di kompleks sebelah. Bagi-bagi dong, Yul. Berbagi dengan sesama setan itu baik loh. Iya, Yul. Ogah ah. Kalau mau duit kerja, jangan cuma nakutin manusia aja. Hihi. Dah, sombong banget lu, Yul. Moga aja duitmu hilang, Yul. Iya nih, jadi setan tuh gak boleh pelit-pelit. Ada ngiri banget sih, aku lagi banyak duit. Dah ah, yuk pergi. Udah males gue liatin si tuyul. Yuk, pergi. Yul, bagi duit lah. Ogah, hihi. Dasar pelit. Mul, kamu ngerasa enggak sih akhir-akhir ini gaji kita mulai berkurang? Emang kita digaji? Ah, kamu Mul, bercanda mulu. Kan aku serius ngomongnya. Iya. Tapi emang bener sih, gaji kita lumayan dikit akhir-akhir ini. Berita yang tersebar di masyarakat sih, katanya uang kas komplek digondol sama tuyul. Yang bener kamu, Mul. Iya, John. Tuyul kan kerjanya ngambil uang. Duh, lapar banget gue. Akhir-akhir ini nggak ada mangsa buat dipalak duitnya. Apa gue mesti ganti profesi ya? Misi bang, gue boleh numpang duduk nggak? Monggo mas. John, itu preman John. Ampun mas, kita nggak ada duit mas. Santai bang, mood buat malak gue lagi hilang. Kenapa nggak mood mas? Iya nih bang, akhir-akhir ini orang yang gue palakin cuma punya duit 5.000 doang. Katanya duit mereka digondol tuyul. Oh, yang sabar ya mas. Waktunya keliling nih John. Oh iya, kami pergi keliling dulu ya mas. Nggak usah sungkan-sungkan di sini. Iya bang. Lalalalala, uang banyak tapi bingung mau beli apa. Hah? Tuyul? Tapi banyak banget tuh duit. Gopala kah? Oi, tuyul. Hihi,
ada manusia yang lihat aku. Sini duit lu. Wah, kamu nggak takut sama aku? Aku kan setan. Bodoh amat, lu setan kek, lu manusia kek. Selama duit lu banyak, tugas gua sebagai pemalak yang profesional bakal gua laksanakan. Wah, kabur! Woi, jangan kabur! Aduh, sakit banget! Hahaha, makanya lu jangan coba-coba lari dari gue. Makanya Yul, kalau ada rezeki tuh dibagi-bagi. Iya bener, jadi kena ajab deh lu, dipalakin preman.